Benar. Nanti dulu. Seingat hamba, nenek hamba pernah berkata, kalau orang dari kayangan,
Semuanya cantik-cantik belaka. Tapi kenapa wajah tuan hamba berdua sebegini rupa? Panjang hidung dia. Menghina tuan hamba. Sabar tuan hamba. Jangan rapat sangat. Oh, jadi tuan hamba ingin tahu ya? Di negara kayangan, semuanya memiliki hidung yang panjang. Siapa yang memiliki hidung yang lebih panjang, dialah yang paling cantik. Benar? Apa tuan hamba rasa kami berdua ni tak cantik? Cantik tak tuan hamba? Cantik. Cuma cantik cuma berat sikit je. Terima kasih tuan hamba kerana berat tu. Tapi berat ya. Hamba kurang faham sangat hajat tuan hamba berdua tadi. Apa hajat tuan hamba berdua datang kemari? Orang bumi susah nak faham tuan hamba. Bodoh. Ceritakan lagi sekali tuan hamba. Sabar tuan hamba, biar hamba yang beritahu. Kami berdua datang dari kayangan untuk mencari kulat hitam. Buat penawar tuan puteri kami yang sedang gering tuan hamba. Buruk sangat tingkah laku isteri tuan hamba. Dia bukan isteri hamba. Oh. Kalau macam ni hamba pun tak nak. Apa? Benar tuan hamba tak nak hamba? Sabar. Tuan hamba nak hamba tak? Tuan hamba yang suka hamba sebenarnya. Nama hamba Awang. Tak tanya pun lagi. Tak apa, hamba tanya. Siapa tuan hamba? Awang. Tapi semua orang-orang di kampung memanggil hamba Awang Kudis Buta. Kudis Buta tuan nama? Kudis Buta? Apa elok benar macam ni dipanggil Kudis Buta? Di mana kudisnya tuan benar hamba? Di mana kudisnya? Elok. Di mana butanya? Sebenarnya nampak tuan hamba tak buta lagi. Nampak. Sebenarnya hamba membawa ramuan penawar amanah nenek hamba untuk disampaikan kepada Mambang Jelik Mata. Mambang Jelik Mata. Nanti tuan hamba, hamba tak faham. Cuba tuan hamba ceritakan satu persatu. Dalam perjalanan hamba, sungguh banyak rintangan yang hamba tempuhi. Sehinggalah ramuan itu pecah dan tumpah terkena pada diri hamba sendiri. Maka dengan itulah hamba jadi. Oh, begitu rupanya. Jadi tuan hamba berdua, ya? Sudikah tuan hamba berdua menerima bantuan hamba? Kerana hamba tahu di mana kulat hitam itu berada. Di mana? Apa benar tuan hamba tahu di mana kulat hitam itu berada? Di mana? Nanti dulu tuan hamba. Hamba nak tanya ni, apa benar tuan hamba tahu di mana kulat hitam itu berada? Benar. Kalau begitu, bagaikan orang yang ngantuk tuan hamba disorongkan. Mantap. Tuan hamba tak pernah boleh tengok kita hamba senang. Kita kemari untuk cari kulat hitam, bukannya cari bantal. Jika begitu, tunjuklah di mana kulat hitam itu berada. Sebenarnya tuan hamba, kulat hitam itu berada di gua ini. Gua yang gelap ini tuan hamba. Di sini. Tapi kita kena mencari. Mencari. Terus mencari cahaya. Lekas awak. Mari kita cari. Lekas. Tiada. Kedua datang mencari kulat penawar tuan puteri. Sembuhkan segera puteri kami agar hidup kembali harmoni. Ini bertiga, bukan berdua. Hamba membantu tunjuk arahnya. Semoga kita semua berjaya peroleh ramuan penawarnya. Di mana
mana penawar tu ya? Mari kita cari. Hamba tak jumpa penawar pun tak apalah kalau begini. Tu hamba. Bunyi apa tu? Tuan hamba. Sembunyi, sembunyi. Sina, cari yang sembunyi. Inilah kulit hitam yang tuan hamba berdua cari. Benar, awak? Benar, Sinar. Kulit hitam! Jaya! Kita berjaya, Rahim. Kita berjaya. Kita berjaya. Terima kasih, awak. Terima kasih. Kita berjaya. Berjaya. Pasti Maharaja suka. Periksa betul-betul. Kita sudah berjaya. Terima kasih, awak. Musuh ditendang dengan berani, walaupun hati rasa sensi. Semangat jitu membantu putari. Musuh ditendang dengan berani, walaupun hati rasa sensi. Semangat jitu membantu putari. Penawarnya sudah diperoleh. Penawar dah dapat. Marilah kita pulang segera, Tuan Hamba. Mari, Tuan Hamba. Nanti dulu. Ha,
apa lagi? Mengapa segera pulang? Sedangkan jasa awang belum dibalas lagi. Tuan hamba? Tuan hamba? Nasib baik, ada lagi kurang di sini. Kurang juga akal tuan hamba kadang-kadang. Tak perlulah cahaya dan sinar. Jasa hamba tak perlu balasan. Cukuplah sekadar tersimpan di dalam hati saja. Dan moga-moga mendapat balasan yang baik daripada Tuhan. Tuan hamba, budimu besar, pekertimu mulia. Mesti ada pembalasan dari Maharaja Kayangan kerana Tuan Hamba telah membantu kami untuk mendapatkan kula hitam ini. Hamba ada satu akal. Bagaimana kalau Tuan Hamba ikut kami berdua pulang ke negara Kayangan? Bagaimana Cahaya? Sina. Cahaya nama Tuan Hamba. Hamba Sinar. Ya. Kalau begitu, hamba setuju. Cahaya ke Sinar? Cahaya. Hamba setuju. Lagipun awang, dah tentu-tentu Maharaja kami di Kayangan sana suka dapat melihat wira yang telah menyelamatkan tuan puterinya. Kalau sudah tuan hamba berdua berkata demikian, hamba menurut saja. Kerana sekarang hajat hamba tiadalah lain melainkan membawa diri yang sebatang kara. Kerana hamba tiada kawan, tiada saudara. Malah hamba sering dicaci dan dihina. Tapi kalau ni negara tuan hamba berdua, mungkin hamba boleh mencuba nasib pula. Negara tuan hamba berdua. Jika begitu tuan hamba, jangan dilengahkan-lengahkan lagi. Mari kita segera pulang ke negara Kayangan. Bagaimana? Sinar. Sinar cahaya, cahaya sinar. Marilah. Marilah segera. Tunggu apa lagi? Oh, kena begini caranya. Ya, begini. Elak tuan hamba, elak. Tuan hamba pegang hamba kuat-kuat ya.